Detik-detik berangkat ke Tanah Suci, sikap Lesti Kejora terekam saat jalani ibadah umroh. Lesti Kejora berangkat umroh setelah dibolehkan pulang dari rumah sakit karena mengalami KDRT dari Rizky Bilar. Lesti berangkat ke Tanah Suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di akun Instagram al Lesti 2605 pada hari yang sama. Lesti tidak berangkat sendiri, ia terlihat ditemani oleh keluarga besarnya termasuk sang ayah dan baby L. Namun tak terlihat Rizky Bilar di video tersebut. Dalam rekaman yang beredar, terlihat detik-detik keberangkatan Lesti ke Tanah Suci. Biduan yang tengah menjadi sorotan itu mengenakan gamis panjang warna merah muda, ia terlihat menutupi wajahnya dengan cadar. Lesti tampak terus menggandeng tangan sang ayah dalam momen tersebut ia tak sedikit pun mau jauh dari ayahnya. Lesti yang biasanya ceria kali ini terlihat lesu. Ibunda BBL itu terus menunduk menghindari sorotan yang diarahkan padanya. Sementara BBL terlihat tenang dalam gendongan seorang keluarga. Sebelumnya, berita Lesti Umroh juga disampaikan oleh pedangdut Tiara Merlin. Sahabat Lesti Kejora menyebut sang biduan akan berangkat umroh hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Tiara Marlin juga meminta kepada netizen untuk meminta doanya untuk keselamatan dan kesehatan seperti sedia kala. Pernyataan Tiara Marlin sunada oleh Hetikus Nendang. Diwawancarai secara terpisah, Hetikus Nendang sebagai orang terdekat memberikan saran agar Lesti Kejora pergi umroh untuk menenangkan diri. Trauma keluarga jaga Lesti di tempat aman. Keluarga Lesti Kejora tak izinkan sang artis tinggal dengan Rizky Bilar. Polisi menyebutkan keluarga Lesti Kejora sudah benar-benar trauma atas perlakuan Rizky Bilar. Kini keluarga Lesti Kejora memilih ambil sikap dan melarang ibunda BBL kembali tinggal bersama Rizky Bilar. Hal ini diungkap oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Kombes Pol Endra Zulpan menyebutkan jika kondisi Lesti Kejora kini telah trauma akibat di KDRT sang suami. Saat ini Lesti Kejora sedang bersama keluarga dan berada di tempat yang aman. Dikatakannya, keluarga juga takut Lesti Kejora kembali bersama Rizky Pilar di satu atap yang sama. Hai pemirsa Seri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.